Two more places. Right? Yeah. Then after then that? No. Then we do back to that. Yeah. And still like that? No. I'm not natural, okay? Okay, we do one more time. Hai semua, saya Fred Amel. Dan ini video pertama Adik Tanya. Nak tanya apa? Nak tanya siapa? Ha, di sinilah saya ada peluang best untuk bertemu dengan beberapa anggota parlimen. Bestnya. Okay, jadi kan selalu wartawan yang interview anggota parlimen kan? Hari ini peluang Freda pula. Jadi siapa tetamu Freda hari ini? Berikan tepukan iaitu Dr. Faisal. Yeay. Apa khabar Freda? Baik, apa khabar doktor? Baik. Baik. Alhamdulillah. Sudah bersedia? Sudah bersedia. Okey. Jadi Dr. Faisal, bila bekerja tu sebenarnya apa tugas Dr. Faisal? Saya adalah ahli politik lah. Apabila kami dipilih, kami akan berkhidmat dan terbaik kepada masyarakat. Jadi saya nak cabar Dr. Faisal untuk jawab soalan Freda sambil melukiskan pekerjaan idaman Dr. Faisal zaman kanak-kanak dulu. Boleh tak? Boleh, boleh. Boleh. Freda cuba teka. Apakah pekerjaan idaman saya? Ini saya punya. Seorang juruterbang. Ya, betul. Macam profesional, saya kasih grade A. Saya ada idaman untuk menjadi juruterbang. Tapi tak kesampaian. Semasa Dr. Faisal bersekolah, pernah terfikir tak yang Dr. Faisal akan menjadi seorang anggota parlimen? Saya tidak pernah terfikir yang saya akan menjadi seorang anggota parlimen. Saya melihatnya sebagai satu tanggungjawab di mana apa saja tanggungjawab diberikan, kita harus menjalankan dengan yang terbaik. Dengan tiga perkataan saja, boleh tak Dr. Faisal gambarkan diri Dr. Faisal semasa kecil? Saya seorang yang ceria. Saya ini pendiam. Dan ketiga, saya lebih suka mendengar. Dan apabila saya mendengar, saya mempelajari. Apakah kenangan yang Dr. Faisal tidak boleh lupakan semasa kecil? Dulu kalau hujan, saya rasa gembira kerana lepas hujan tu saya boleh main kapal kertas. Jadi saya akan pergi ke longkang-longkang, saya akan ikut bot kertas tu sampai ke mana-mana. Boleh ajar Freda tak macam mana nak buat sampan tu? Ha, tu dah lama tu. Jadi tengoklah kalau saya boleh ingat. Jadi saya gini. Jadi inilah bot kertas saya yang saya selalu bila hujan berhenti, saya akan turun, saya main atas longkang. Pada hari ini ni saya dah 51 tahun. Tapi apabila saya melakukannya, saya boleh mengimbas kembali kegembiraan yang saya dapat rasakan apabila saya kecil-kecil dulu. Okay, jadi sekarang ni Freda nak test kalau bahasa Melayu Dr. Faisal bagus ke tak. Alamak. Confirm bagus. Betul tak? Kita ada beberapa simpulan bahasa. Ha. Jadi Dr. Faisal harus jelaskanlah makna simpulan bahasa. Boleh. Boleh. Cuba. Pertama, kaki ayam. Ayam. Oh, apabila orang tu tak pakai slipper ataupun tak pakai kasut lah. Betul. Seterusnya? Berat tulang adalah seorang yang pemalas lah. Dan Lok Murai ni mereka yang suka bercakap. Berbual-berbual. Saya pendiam. Jadi saya jarang orang panggil saya murai. Pas tak? Pas tak. Ini masa yang Freda nantikan. Apakah grade Dr. Faisal untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris? Saya ini bukanlah seorang budak yang pandai. Saya late bloomer. Saya punya grade bahasa Melayu dan Inggeris B and C. Saya suka bermain. Ceria, happy. Dan sebagai seorang late bloomer, ia membuka peluang bagi saya untuk bekerja keras dan terus membangunkan diri saya. Dan sekarang sebagai seorang anggota parlimen, saya dapat merasakan di Singapura ni apabila kita sedar tentang pentingnya bekerja keras, pendidikan, tidak kira fasa apa pun, sokongan tu ada, peluang tu ada. Freda nak tanya tau, guru yang mana tu Dr. Faisal tak boleh lupakan? Saya tidak dapat lupakan adalah seorang guru daripada Sekolah Menengah Bedok View lah, saudari Sabana Chong. Dia mengajar subjek Inggeris. Saya dulu tak suka baca buku, tapi dia menunjukkan saya bagaimana seronok itu apabila saya baca buku. Apa yang diberikan oleh saudari Sabana Chong itu, guru saya, adalah satu tabiat yang sangat baik kepada saya. Ia terus
dapat diberikan kepada anak-anak saya. Dan alhamdulillah pada hari ini mereka rasa selesa membaca, dapat memahami dengan lebih baik. Ada macam nasihat tak untuk murid-murid seperti saya macam mana nak survive sekolah? Konsistenlah dalam pembelajaran. Tidur penting. Kita harus menyediakan badan kita secara fizikal dan minda untuk menjalani kehidupan kita. Ini ada beberapa aktiviti. Pilihlah beberapa aktiviti ini yang Dr. Faisal rasa best untuk keluarga dengan Dr. Faisal. Okey. Mungkin yang ini. Berbasikal, berjalan. Saya sering dengan isteri dan anak-anak saya pergi berbasikal. Faida suka apa? Kalau Faida, saya rasa saya akan berpantailah. Kalau berbasikal tu memang saya tak boleh berbasikal. Jadi kalau pergi pun saya main skuter je. Okey. Kita ada beberapa perkataan ni, adjektif. Jadi yang manalah sesuai untuk gambarkan Dr. Faisal sebagai seorang ayah? Menyayang, garang, ekspresif, minda terbuka, penyabar, berdisiplin, penyayang. Saya penyayang dan juga saya penyabar. Yang penyayang ni bukan sahaja kepada anak-anak saya, pada isteri saya dan juga penduduk-penduduk saya. Setiap hari kita ada masa untuk kita luangkan bersama. Kita jaga hati itu supaya kita sayang mereka, supaya mereka tidak rasa tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Ini saya dapat daripada ibu saya lah. Ibu saya ni seorang penyayang. Dia bila beritahu saya, biar orang gunakan kita, orang menyinggungkan hati perasaan kita, tapi kita tak boleh menyinggung hati orang lain. Terima kasih Dr. Faisal kerana sudi meluangkan masa bersama Freda. Tapi sebelum itu, boleh tak buat TikTok video bersama Freda? Apa tu TikTok? TikTok tu macam Instagram gitu. Macam ada lagu, lepas kita boleh macam joget-joget. Okey. Boleh? Boleh. Are you ready? Ready. Best. Good. Best.